Oke kawan, sambil menunggu Pak Bos As untuk review senapan terbaru 2023. Nah ini kita akan mengundi giveaway mingguan yang akan mendapatkan teleskop Sub-Innova ini yang ukuran 39x32. Ini pemenangnya udah dapat. Nah ini pemenangnya adalah Bos Fardi. Nah kemarin yang saya kasih tahu pertanyaan, nah itu adalah chamber pakai dural seri berapakah FF Mahameru ini. Nah ini Bos Fardi, jawabannya sangat tepat sekali. Diawali dengan ingat senapan angin, ingat CVA Sodor, chamber dural seri 7 full CNC. Nah sukses terus buat CVA Sodor. Terima kasih buat Bos Fardi. Saya tunggu infonya di chat 24 jam. Chat saja admin 1 atau admin 3. Terima kasih buat Bos Fardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Salam satu bi. Salam juga dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Oke, ingat senapan angin? Ingat CVA Sodor. Kali ini kita akan memperkenalkan produk terbaru. Wah, the best ini pokoknya di 2023 ini. Nah, itu senapannya. Wah, pokoknya beda dari yang lain di luar sana. Gak ada. Iya, karena apa? Karena kita itu sering mendapatkan pertanyaan yang aneh, yaitu, Mas, Predator Marauder harganya berapa? Makanya sekarang kita buat inovasi terbaru, yaitu Predator dan Marauder jadi satu. Jadi bisa jadi Predator, bisa juga jadi Marauder. Ini senapannya. Ini kawan, kalau seperti ini namanya Marauder. Iya, yeah. Tapi kalau ini kita copot dan kita pasangkan yang ini, yang di bawah ini, ini sama ini. Ini jadi Predator. Begitu kan? Makanya ini pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Predator Marauder harganya berapa? Makanya sekarang ada Predator Marauder yang siap Anda pinang, kawan. Jadi kalau punya senapan ini, sensasinya adalah punya. Kalau dulu kita sering mendengarkan two in one, sekarang bariannya adalah satu jadi dua. Tapi kalau biasanya kan dua di satu, kalau ini satu di dua, kayak gitu. Mantap dong. Mantap. Ini senapan ini sudah full CNC, Mas. Wah, full CNC ini kan, dalemannya full CNC, pakai stainless, setelan power stainless. Kalau kawan-kawan pengen tahu bedanya full CNC sama semi CNC, tunggu video selanjutnya kita akan bahas yang di belakang saya ini. Tapi besok aja ya, tunggu aja. Pokoknya pantauin terus CVA Sodor, channel CVA Sodor yang akan menyajikan banyak sekali informasi-informasi, bukan hanya sekedar jualan. Begitu kan? Oke, ya, sambil belajar juga ya kawan. Nah ini sudah kita wujudkan Marauder Predator. Kenapa? Ya, kawan yang lucu-lucu, ya yang pertanyaannya aneh-aneh ya. Kalau mungkin ada satu pertanyaan lagi yang belum kita bisa wujudkan, yaitu Predator bocap 38 kalau itu belum. Ini ada inovasi terbaru. Kalau itu untuk mewujudkannya sangat susah ini. Predator 38 bocap lah ini yang susah ini ya. Kalau ini Predator 38 sama Marauder 38 bisa jadikan satu. Oke. Kalau ini semuanya sudah oke banget. Kita tes akurasinya juga sudah oke, semuanya sudah oke. Dan ingat di CVA Sodor tidak ada yang namanya tes akurasi di edit. Ya kita kirim ke sono loh ya maksudnya ya. Tapi kalau yang promosi biasa kita edit ya. Tapi yang kita kirim via WA ke pelanggan, no editing. Pokoknya real itu kawan. Senapannya yang sudah dipesan kita video kan, kita tes akurasinya. Dan tes akurasinya 3 kali. Begitu kawan. Dan juga ada garansinya. Jadi kawan-kawan gak usah khawatir, di CVA Sodor no buat-buat, alias tidak ada apa-apa, tidak ada dusta di antara kita.
semuanya real, dan jika memang ada kendala, tidak usah khawatir, kita tetap respon dengan cepat. Begitu kawan? Oke, pokoknya 100% kita pandu sampai tuntas. Oke, kita kembali ke sini lagi. Oke. Ini ada setelan powernya. Setelan power pakai stainless. Nah, dan sudah ada lubangnya. Nah, ada lubang-lubangnya ini ya kawan. Lubangnya ini cara kandungnya apa mas? Ini kalau kesusahan pakai tangan gini, nah itu bisa dimasukin kayak paku atau beng. Nah, itu lebih enak. Oke. Untuk set levernya enak banget mas. Set levernya juga di stainless ini kan. Mantap sekali, enteng banget mas. Untuk kayak untuk ini apa namanya, safety triggernya. Nah, saya perlihatkan. Nah, kalau ke belakang, nah, itu kunci kau. Tapi kalau ke depan? Kalau ke depan, jangan kaget ya. Mantap sekali bro. Nyaring. Mantap sekali. Untuk chambernya juga chamber monoled ya Pak Bos ini. Ini monoled, yo monoled, marauder monoled, bisa predator, bisa marauder. Ini ya, untuk tabung ya, menggunakan dural dengan kode 38 dan ketebalannya 2 mili. Aman anginnya jadi 2700-2800 PSI ya kawan. Jangan dilebih-lebihkan. Nah, ya namanya kelebihan itu enggak baik ya. Gitu kawan. Okay. Untuk manometernya ada di depan. Manometernya di depan sini. Oke, sih mantap sekali. Dan anginnya pakai mini coupler. Yes, pokoknya udah oke banget. Dan semuanya sudah termasuk gratis. Tasnya, peredamnya, tali sandangnya, dan lain-lainnya. Mantap sekali. Oke, triggernya juga pakai trigger match ini kawan. Wah, kelihatan ganteng sekali ini. Mantap sekali. Ini untuk larasnya, laras apa ini Pak Bos? Larasnya kita pakai laras impor sekelas H2S dan di atasnya. Mantap sekali kawan. Jadi larasnya ini pokoknya terjamin akurasinya. Yo, kita sudah tes kemarin di jarak kurang lebih 25 meter masih oke banget, dan tes di sini kurang lebih 17 sampai 20 meter itu tes kita usahakan nitik untuk Anda. Maka nitik kembalikan. Oh, seperti itu. Oke. Untuk kawan-kawan yang mungkin pemula, nanti bisa langsung hubungi kita ya jika ada masalah. Karena apa? Pemula biasanya memang banyak belajar, dan kalau kita biasanya kita sering mengalami teman-teman yang mungkin baru pemula dan belajar senapan, awalnya marah-marah, ternyata setelah kita ajarin bagaimana cara untuk memperbaiki, ternyata sekarang buka bengkel. Itu lucu banget itu. Itu nyata itu kawan. Itu nyata ya. Jadi pembelajarannya dia sampai tuntas. Ya, karena di CPA Sodor tidak setengah-setengah ya kawan ya. Insya Allah kita usahakan semurah mungkin, maksimal, dan usahakan barang sebaik mungkin kita maksimal. Tapi juga namanya kita manusia ya. Iya kawan. Ada hukum namanya hukum relativitas. Ada buruk pasti ada baik. Mungkin dari 100 ya ada satu yang bermasalah. Kami mohon maaf, tapi ingat nggak usah khawatir. Yang satu yang bermasalah itu tetap kita tangani. Kita tidak akan lepas tang ya, karena kita tetap mensupport kawan-kawan untuk sampai benar-benar puas. Seperti itu kawan, tidak usah khawatir. Kalau ada kendala langsung saja hubungin admin saya, nanti saya bantu dengan admin bagian service. Nah itu nanti diajarin sampai tuntas pokoknya kawan. Dan di CPA Sodor tidak ada bukunya dan tidak ada kamusnya nomor komplain diblokir. Itu adalah ayunnya. Tidak mungkin. Pokoknya kita tanggung jawab 100% sampai tuntas. Tidak kita blokir kawan. Sampai marah-marah apapun kita tetap tangannya. Soalnya nanti itu pasti kendalanya biasanya kan yang marah-marah itu memang pemula ya Pak Bos. Iya, karena dia tidak tahu sudah pusing. Iya, makanya dia marah-marah, kita maklumi. Tapi kalau sudah expert biasanya, mas ini kok gini, cuman gitu dong. Gimana ya penanganannya? Nah, cuman itu kalau sudah tahu tentang senapan. Apalagi kalau sudah tahu banget tentang senapan, dia biasanya sudah memaklumi. Apalagi kalau masalahnya, kalau kita 99,9% akurasi tidak pernah komplain ya. Yang komplain biasanya cuma satu top, masalahnya apa? Bocor. Kalau bocor itu kawan-kawan
Enggak usah khawatir, karena bocor biasanya apa? Biasanya itu di pengiriman, itu karena masil itu adalah karet ya. Karena di pengiriman kadang-kadang jatuh, itu rubah sedikit, maka dia akan bocor. Dan itu tidak menjadi sebuah masalah, karena si CV acor pasti akan mensupport dirimu. Begitu kawan. Ngaca itu bahaya lagi ya. Nah, kalau ngaca itu salah, karena nyawanya senapan itu adalah akurasi. Kalau punya senapan, akurasinya akurat itu berarti bagikan kita punya cewek cantik tapi tidak dinowo. Pantai. Oke. Pampir. Sebenarnya. Oke. Karena nyawa dari senapan itu adalah akurasinya. Seperti ya. Meskipun kami harganya murah, tapi pada bilang akurasinya gimana? Akurasi terjamin. Tidak ada kamus di CV Asodor akurasinya kacang. Ya, so, dan tidak ada akurat, tidak ada di kamus CV Asodor kurang komplit diblokir, itu tidak ya, ada. Ada. Tapi kalau kadang-kadang ya, kadang-kadang ada yang jawabannya agak telat, itu mohon dimaklumi karena di CV Asodor tidak ngurusin satu orang, tapi ratusan orang. Komplit juga ada. Ya, bayangkan kalau mungkin satu bulan kita ngirimnya 350 seperti Desember, ya. 350 kali 3 bulan, udah berapa ratus ribu itu. Jadi semuanya itu perlu ditangani. Jadi kadang-kadang kalau kawan-kawan agak telat dan mungkin kelupaan membalas, itu tolong dimaklumi dan tolong dicat kembali. Oke, kita kembali ke sini lagi. Kita kembali ke topik. Oke. Ini harganya berapa? Untuk harganya ini saya juga belum tahu. Pak Gusnya aja yang tahu ini. Ini ya. Kamu bisa dapat full CNC. Kalau di luaran full CNC seperti ini harganya 3.500, 3.600. Di CV Asodor cukup 3.300.000 rupiah kamu sudah mendapatkan lengkap dengan ininya. Ya, 3.300 kamu sudah seakan-akan punya senapan dua kali satu. Jadi nanti kalau buat berburu sama kawan-kawan, pakai yang ini dulu ya kawan. Pakai yang ini. Kalau nanti pertemuan kedua, pakai yang Predator ini. Biar kawan-kawan pada bingung. Senapan kok akeh banget kayak gitu. Kan kawan. Sultan, gitu. Sultan. Kita bisa gaya kawan. Hari ini kita pinjam Predator. Besok kita pakai yang lain. Cocok sekali kawan. Pokoknya buat bergaya. Wah ini. Kualitas Sultan, harga merakyat. Oke, mantap sekali. Buat itu, kalau untuk di Predator itu setelannya power ada di sini. Ada di tapi luar. Kalau untuk di Marauder-nya ini nggak dicopot, nanti pasangkan di sini dan itu menjadi setelan powernya jadi ada di sini, ada di sini. Jadi beda. Untuk gantinya nggak lama, paling-paling 10 menit selesai, gitu? Kalau kawan-kawan yang sudah tahu tentang senapan, 5 menit juga selesai. Iya, paling-paling ganti kan? Iya, tinggal pasang ini, bawahnya. Iya, ini bautnya, ini kita solasi, bukan rusak ya mas. Cuma ini bautnya supaya nggak hilang. Ini baut di sini ada baut, jadi bautnya di sini ada 4. Jadi cuma ganti buka baut 4, sudah jadi Predator. Terus CNC. Ganti lagi, buka baut lagi jadi Marauder. Jadi ini seakan-akan jadi Superman ya. Ting jadi Clarken. Ting Superman. Gitu ya. Oke. Mantap kawan. Begitu saya ulangi untuk harganya 3.300.000 dan dapat bonus tas, tali sadar, garmen peluru, tes, magazin, modal, sama STKM tentunya juga dapat garansi. Begitu kawan ya. Dan untuk sekarang kita akan mencatat untuk uji tes akurasinya di jarak berapa dan akan kita sertakan dalam pembelian. Begitu kawan. Dari kami tim CV Asodor kurang lebihnya mohon maaf. Ada kami karena ada Anda. Jadi kami berterima